lagi di channel WNX Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal bermain game Euro Truck Simulator 2. Teman-teman kemarin pada request minta Wahyu Abadi tanpa bug. Hari ini nih aku nggak pasang bug, tapi aku pasangin aksesoris dari RWA atau Raman Wahyu Aji dan aksesoris dari Farkan Channel atau KN Concept ini guys ya. Gue gabungin ini jadi kayak gini guys. Jadi semacam truk balap nih coy. Oke, jadi langsung aja. Come on, kita bakal melewati jalur setapak yang ada di atas laut ini coy. Gila, lautnya mantep banget, bersih nih. Kalau mandi di sana enak kayak ini guys. Kita naik sini coy. Waduh, ini jalurnya setapak banget guys. Jadi challenge di sini ya. Ini kayak jalur Tamiya tapi nggak ada trotoarnya coy. Kita sambil oleh guys. Widih, mengerikan jalurnya setapak ini guys. Pokoknya kalau truknya jatuh, kita udahan guys. Di depan ada pesawat, ada kapal yang tergelimpang di tengah laut guys ya. Di depan bukit atau gunung di depan itu coy. Santai pak, ini tikungan ya. Kita harus perlahan coy. Selip ini kita bubaran coy. Awas, 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 awas coy. Bahaya sekali ini pak. Ini lebih bahaya ketimbang sama kontainer yang sebelumnya kita lewatin guys ya. Ada yang juga request kemarin tuh Grand Max lewat tanjakan langit kontainer guys ya. Next mungkin aku mainin, tapi aku mau mainin yang Madura asik dulu ya. Madura asik yang hijau itu udah lama banget requestnya guys ya, belum aku kabulin ya. Kemarin baru dapet nih di skinnya ya, dari salah satu modder David Ardiansa namanya. Op, kita mau kemana nih guys, lurus apa belok kanan? Kayaknya lebih seru ke kanan guys ya. Kita ke kanan ya, lihat pak jalannya pak, hati-hati. Oh ya, ini bumpernya sedikit berbeda dengan bumper Wahyu Abadi yang biasanya dia pakai guys ya. Karena nggak punya, jadi aku pakai yang kayak gini guys. Wah, ini benar-benar sulit beloknya coy. Awas coy. Yuk maju, maju, maju coy. Maju coy. Ini sulit sekali guys. Lihat ini guys. Ini benar-benar nggak cukup sebenarnya buat belok ini guys. Tapi harus butuh skill kita nih. Keluarin skill dewanya coy. Awas coy. Up. Oke, mantap, maju-maju masih bisa ya. Oke, jauh. Ini ban belakangnya jebur. Oke, masih bisa. Siap. Lolos kita coy di jalur ini. Ya. Kita maju gaspol. Gaspol remblong coy, sambil oleng coy. Wah, harus konsentrasi nih guys. Awas. Jebur kacau ini, Pak. Jalurnya benar-benar setapak ini, guys. Ini perlu dicoba deh jalur drag ini, truk ini ya. Udah setelah kayak gini knalpotnya dua di atas coy, lari ya coy. Ini mirip kayak umplung yang sebelumnya kita pakai yang dimodif sama Om Farkan Channel ya, ya. Atau KN Concept ya, umplung Tailook sebelumnya itu. Kita lihat ini, jatuh nggak deh nih. Awas. Ini bisa oleng juga coy. Ini kosongan jadi enteng nih guys ya. Biasa kalau muatan tuh miringnya gila sampai mentok ke tanah coy. Awas, depan ini jalannya bergelombang-gelombang gini guys. Hati-hati coy. Ini bahaya sekali coy. Jalurnya maut sekali coy. Kita coba dari interior ya. Jatuh kan nih kalau dari interior coy. Santai pak, ini kita nanjak lagi di tanjakan yang melengkung coy. Ini kayak sirkus coy. Gaspol ini, tapi kayak bergelombang-gelombang gitu ya jalannya. Itu kayak polisi tidur gitu jadi guys. Kerasa banget di setir ini ya, gerenjel-gerenjel. Gerenjel-gerenjel coy. Awas ya. Kita turunan coy. Siap. Ke kanan coy ya. Ini kita nggak bisa langsung ngebanting, butuh ancang-ancang coy. Oh, ban kirinya awas. Kita harus pressin ban kirinya sama pinggiran ini ya, biar bisa belok gitu coy. Yuk kasih kanan habis. Awas coy. Nah, ini kayak ini lebih enak ketimbang yang tadi ya. Oke, siap, mantap. Wop, hampir saja guys, ban depannya nyempung. Oke, aman ya. Oh, jadi dia sambung-sambungan kayak gini guys. Ini yang bikin gerenjel-gerenjel ya. Ternyata kayak gitu jalannya kalau di zoom dari deket guys. Ini muter kemana lagi kita nih coy. Ke kanan guys, ke kanan, ke kanan. Ah, ini bakal jadi yang sulit ini guys. Kita butuh ancang-ancang dulu, mundur dulu, mundur dulu, mundur dulu, pepetin ke kiri. Op, maju ya, maju pelan-pelan. Wah, ini bahaya sekali coy, ancang-ancangnya nggak ada coy. Oke, siap, banting kanan habis, op, awas. Pelan-pelan coy.
Ban depannya awas. Oke, mantap. Mundur dulu. Op, op, op. Yuk, maju, maju, maju pelan-pelan. Awas ya. Oke, ini bahaya banget, guys. Yo, yo. Oh, ban belakangnya belum. Oke, masih bisa, guys, ya. Ya, cuman segitu doang ya. Jadi kita gaspol. Wih, gober. Wih, hampir saja, guys. Waduh, selip jatuh kita. Gagal misi kita nih. Di jalan setapak ini. Deg-degan, coy. Yo, gaspol, coy. Awas ya. Ih, di bawah ada kayak farming simulator, guys, ini nih. Kayaknya kita pernah lewat sini nih. Nggak asing nih jalannya nih ya. Yo, kita gaspol. Gaspol remblong. Ini kalau kita ke kiri kayaknya balik lagi tempat tadi ya. Kita lurus aja nih. Nah, sekarang kita sampai di level container nih. Lebih enak nih jalurnya nih. Wah, ada lagi di sebelah kanan, guys, ya. Di sebelah kanan ada lagi, say. Kita ke kanan aja ya. Kanan. Hop. Nih, lebih lebar nih kontainernya ketimbang jalur yang tadi, guys. Yuk, maju, 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 habis. Oke. Ban depan aman ya. Wah, nge-press banget, coy. Wih, titik, titik, titik. Oke. Teman-teman mungkin sedikit agak pusing nontonnya ini. Karena jalurnya emang belok-belok, guys. Wih, itu kapalnya masih beroperasi tuh, guys, ya. Muat apa itu kapalnya tuh? Logistik mungkin itu ya. Wih, ngebut pula kapalnya tuh. Kapal cepat gitu ya. Olah, coy. Ke kanan. Nah, ini enak nih dikasih kontainer di depan. Jadi bisa dipakai selah buat muter, guys, ini ya. Gini kan enak, coy. Lagi-lagi, dikit lagi. Op. Op, op, op. Waduh. Jauh, 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 jauh. Op, 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 op. Oke, guys, kita udah sampai di sini nih. Tapi rawan juga nih. Ternyata rawan, guys. Kurang ke sini nih kontainernya ya. Yuk, maju, coy. Siap. Ini sebenarnya ini truk balap ini malah dibawa ke sini nih. Bawa ke sirkus. Jangan terlalu ngebut, Pak. Jatuh nanti bahaya, coy. Depannya mepet banget tuh sama yang kanan. Kalian wajib coba ini map nih. Ya. Tapi main malar kan sih, guys. Oh, hampir jatuh. Jatuh, what the fuck. Waduh, guys. Ha, guys, kita jatuh tadi. Akhirnya kita gagal ya. Ya, karena videonya udahan, mungkin sedikit aku lanjutin ya biar nyampe ke pinggir sana, guys. Ya, aku teleport sini nih. Yuk, kita gas, coy. Aduh, malah selip tadi ya. Dikit lagi sampai. Tadi kita udah sampai pucuk sana tadi, guys. Malah jatuh. Kita nggak apa-apa ya. Op, 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 op. Wih, lampu remnya bagus juga nih ya. Top lampnya nih. Ini memang bahaya sekali, guys. Op. Nah, di sini kita udah selip, guys, ya. Tuh. Ternyata emang susah jalur ini ya. Op, 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 op. Maju, bisa nggak nih? Bisa ya, bisa, 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 bisa. Tapi ban belakangnya ini, guys. Kalau bisa di driving ini enak kan, guys, ya. Kali. Oke, santuy aja, guys. Aduh, challenge kali ini bawa truk balap Tailook malah kecemplung tadi, guys. Yah, gagal akhirnya kita di sini. Tuh, maju. Rame di depan, coy. Oh, 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 jebakan lagi nih, coy. Nggak bisa nih kayak gini nih. Kalau dilantak bisa kayak ini ya. Mundur aja dah. Takut, coy, ngeri, coy. Kalau ngelantak ban satu masih bisa nih kayak ini. Tuh, lantak. Oke, masih bisa kalau kayak gitu ya. Ban belakang tuh, jebur, jebur. Op, awas, gelimpang, coy. Wih, titit. Oke, masih bisa naik, coy. Kita melewati gulungan karung atau drum nih, guys, ya. Oh, kayu dia. Di bebet pakai terpal itu kayunya. Rawan juga nih kayak gini nih.
jembatan cuman pakai kayu gini doang guys, nggak dikasih trotoar ya. Udah bener ekstrim. Wait, ini mana nih? Oh, oke nih, ternyata ada kontainernya coy, nggak kelihatan coy, kelihatan dari atas ya. Gaspol, wih rame banget di sini coy, macet total pak. Yuk kita gaspol, coba kita oleng coy. Woi bisa ngangkat juga guys. Bannya bisa ngangkat-ngangkat juga ya. Mantap nih truk nih guys. Bisa ngedrip gak nih? Woi, kebanting coy. Yuk kita parkir di samping. Wah lampu kolongnya tadi lupa ngidupin guys. Waduh, sebenernya kayak gini bagus nih ya. Op, parkir sini aja coy. Wih ganteng banget kalau dikasih lampu kolong kayak gini ya, jadi truk balap bener. Eh truk Thai look banget ini guys kayak gini ya tuh. Wih gantengnya coy, truknya coy. Oke guys, kita sampai di sini aja ya. Kita bakal lanjut lagi di next video. Mungkin kita cari lintasan drag ya kali ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.